Malia kubun ubun. Ya, ABG falling in love, yes. Besok sih kayak pengen ke Gading sih gue. Gimana gue tuh my place tomorrow, Cah? Yeah. Ya, oke. Okay. And to go to Kakak Miming's house. You miss Kakak Miming that bad? You miss her that bad? Yeah. Oh, wow. Ketemu Kakak Miming nanti Tuesday, Cah. Sekalian mama mau yoga soalnya. Punya anak pusing gak? Enggak tuh lucu dia, diem-diem aja. Lu ganteng? Ganteng. Kok ganteng? Ganteng, kenapa jadi ganteng gue? Aduh. Waktu dia. Kakak Mimin gak bisa. Kakak Mimin lagi mau siap-siap, lagi mau pergi sama Rishi. Lucu ya? Malam pergi sama gue, sekarang hari ini pergi sama Mimin, gitu aja kita tuh. Hai. Sabtu pada kemana nih guys? Punya pacar baru ya, bahagia enggak punya pacar dulu. Sesuatu yang baik kembali lagi ke kita, amin. Positive thinking aja, beda jam gak sih? Beda jam sih, cuman harusnya sih dia jam segini udah bangun ya. Harusnya udah bangun, udah siang nih. Belum nonton Vina, aku lagi mau kaki gue. Gue mau nonton Vina. Itu si Mimin lagi mau nonton Vina tuh. Dede minum lagi, Dede. Semoga enggak di-block ya, enggak sih. Enggak mungkin di-block sih. Enggak mungkin dia nge-block, dia kenalnya juga udah lama kok. Enggak mungkin nge-block sih. Cuma mau aja. Bandonya etalase berapa untuk ayah ini nitip sama Kak Tasya Nurmedino. No, I want coffee, let's go. Pasti dong beli jerten, gue udah nonton, makanya gue pakai kutek begini. Coffee. Gak usah malu kok kalau kenalannya udah lama. I want coffee, let's go. Bukan masalahnya itu, bukan masalahnya karena kenal udah lama, masalahnya adalah gue kan pengen impress dia nih gitu loh. Jadi sejelek-jeleknya kalau bisa sih jangan sejelek itu ya, Nek, gitu. Agak malu ya, Nek. Masa gini kan enggak mungkin dong. Berharap dianya telepon atau balas aja dulu, kayak enggak kok. You didn't say anything. It was cute gitu. Oke. Tapi dia bilang tuh dia cuma kasih gue ketawa, gue ngomong apa ya, gengs. Aduh, malu banget ya Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan, aku malu sekali Tuhan. Oh Lord, ada suara cowok ganteng. Kalau nggak balas berarti nggak respect lagi. Balas lah. Iya, digigit nyamuk tuh. Dingin sekali kakinya baby. Mama mau dong kaki baby. Yo, cekin kakinya guys. Ibu asem. Ini dia Bu Acem. You boys, boys. Aku hari ini gak kemana-mana, capek sekali. Jadi kenapa cumi desu, aku udah mengacuhkan karir suamiku, dia dipecat ya. Kenapa? What did you do? Ya itu sih kadang-kadang gengs, makanya gengs aku tuh suka kayak. Aduh, dia gak jadi bahas ya, males. Anakku satu. Aku ngajuin juga cerai, tapi pas panggilan mediasi pertama aku jadi maunya rujuk. Bagus dong, good for you kalau misalkan bisa bersatu. Hai Dea. Iya, ya mereka.
kalau dianya ngajak ketemu, reaksi mama kayaknya sih emang pasti ketemu sih. Gila, pede banget. Putri Anne pede. Oh. Kayaknya sih ketemu sih, kayaknya sih bakal ketemu sih. Soon. Gak tau soon-nya. Pokoknya dia bilang this year bakalan kesini gitu. Jadi gue gak tahu. Kayak gue gak tahu apakah bulan atau gue gak mau nanya. Iska sih magan. Gue gak tau. Iki misalnya kan. Gue gak tau. Orang mana sih orang adalah? Raya Kohansi, gue gak pernah ketemu Raya Kohandi kayaknya. Enggak juga. Mutiara jangan sotoy, lu gak tau gue ini. Aduh, setegar itu Neng, alhamdulillah. Kenapa emang tegarnya? Luar negeri. Luar. Jangankan kalian. Sebenarnya yang tahu banyak itu enggak tahu banyak banget juga, cuman sering aku cerita itu cuman kakak Mimin sama Wewe. Sama Mama Hen doang. Sisanya gua enggak pernah cerita. Lo pikir gua cerita sama kakak-kakak gue? Enggak cerita. Gila lo, gua cuma kasih lihat foto doang. Gue cuma cerita doang. Guys, ganteng ya bro, gitu. Gue cuma ngirim doang bro. Ganteng ya bro, gitu. Aduh, itu doang. Udah doang, gitu. Tapi gue gak pernah kasih tahu ke kakak-kakak gue kalau apa? Kalau misalkan kayak, iya nih gue isi ini namanya ini. Kayaknya kalau lu ngirim kalau nama kayaknya mereka tahu, tapi kayaknya mereka mudeng, kayak gue pernah keucap tuh namanya gitu. Tapi kalau misalkan sesering apa gue sesering apa gue kontekan sama dia, mereka nggak tahu gitu. Nggak mungkin gue spill mood yang ini mood. Zodiaknya apa? Gemini dong. Apa gue? Gue apa si cowok? Cowok apa gue? Pacarnya banyak ama mau harus kayak gitu. Tapi nyangkut di hati cuma satu. Ya, gue. Gue. Aku Gemini. Spill skincare apa? Makasih Titi. Itu tadi banyak ya? Banyak ya? Makanannya. Ciputnya banyak. Itunya lumayan kan. Lu suka kan Titi? Ya, Titi. Kos keju Titi. Keju Titi. Keju Titi. Maksudnya Titi enggak lagi gimana-gimana? Enggak, maksudnya Titi Titi close the door. Dari tadi juga enggak ditutup. Kamu. Kamu mah iya. Kamu mah gitu sama aku. Yes. Yang nyangkut si bulu-bulu. Enggak salah sih. Oh my god. Iya. Shh, berisik. Elemen udara. Yes, Aquarius. Saya kakak aku juga. Kita elemen udara betul. Cucu. Serumnya aku pakai dari Dermaster juga. Muka cantik lu ketutupan komen. Begini ya. Ini shopping Dede. Gemini Juni or Mei? Juni, iya. Kakak Remen doang yang Gemininya Mei. Aku sama Rishi Gemininya Juni. Sama yang satu lagi juga Gemininya Juni. Kok nangis lagi?
kagak mood, dia kagak bakal tahu. Caca Win? Iya. Ih pintar amat nih sayang. Tof. Enggak. Kakak Mimin enggak pernah nyebut. Kakak Mimin aja mungkin lupa namanya siapa. Sama Kak Rishi berapa tahun Kak bedanya? Rishi itu sekarang, Rishi itu tahun ini 38 ya. Rishi itu tahunnya 38 kalau enggak salah. Beda berapa tahun? 5 tahun dulu, Pak. Beda berapa tahun? Bentar lagi ulang tahun, betul wishnya apa? Gak usah pakai wish lah, udahlah tuan mau udah tahu lah. Rishi WNA Malai, gila lu orang lahir di Surabaya WNA Malainya gimana nih? Wishnya kawin lagi, iyo. Emang gak ada wish yang lebih bagus daripada itu ya? Kayaknya banyak deh beb. No. Kakak lagi di mana? Lagi di rumah. Suka dong sate padang, suka banget. Baby nih. Kok tumben nih gak ada yang telepon gue jam segini? Om Momen mau birthday tanggal 28 ini, Om Momen birthday. Wishnya, udahlah Tuhan udah tau lah wish gue apa. Gak usah di spill juga sama orang, betul gak sih? Wishnya rujuk lagi aja mau. Rujuk sama yang mana? Rujuknya sama yang mana? What? Ini gak mau coba kayak sebelah bongkar aib dapet palisade. Ah? Gak ngerti gue ngomong apa. Let's see if I can find the tiny hand eyes. Give me! Yee, got it. Kenapa sih? Kenapa sih? Gue pengen nanya deh. Gue pengen nanya deh di sini tuh ya. Kenapa menurut lu? Dengar. Ayo dengar dulu. Jangan banyak nanya dulu. Dengar dulu gue ngomong. Gue mau ngomong. Ntar. Oke? Okay? Silent. Kenapa? Nyuapin. Iya. Kenapa kalian itu masih sampai detik ini selalu bilang rujuk aja sama mantan suami gitu? Itu kenapa ya? Ini jalanin hidup kan Eke. Kalau Eke nggak mau dan gak kepingin dan gak sama sekali gak mau, gak ada kepikiran pun, sedikit pun tidak kepikiran, terus kenapa kalian kayak ih rujuk aja sama ih rujuk, gak ada, gampar, iya gak tahu. Kenapa ya, gue mau rujuk sama mantan pacar, bukan mantan suami. No. Thank you, tuh banyak banget ternyata yang ngomong. Oh thank you guys, good job. Nggak usah, gue mau balikan sama mantan pacar aja susah banget gitu. Kagak kepikiran mau balikan sama mantan suami tuh apa yang dipikirin sama otak kalian? Sudah, kita sama-sama sudah masing-masing punya hidup bahagia. Sudah, ya bahagia gue bahagia. Banyak. Sudah, kita jadi teman baik, kan gitu. Kita bahagia jadi teman baik. Ternyata kita main tubinya jadi teman baik. Ya sudah. Sudah. Aku harus ngomong apa kakak? Kenapa sih? Gini loh maksud aku tuh gini. Kadang tuh kan gak perlu sebenarnya. Sama orang bilang kayak lebih baik bersatu. Loh kalau memang udah gak cocok, kalau memang udah tidak baik, buat apa
tetap dipaksa. Gak bisa, gak akan pernah jadi begini. Gak akan pernah jadi begini. Gak bisa jadi begini. Gak bisa. Gak bisa, begini tuh udah gak bisa. Tau gak? Buat apa? For what? Bener gak? Buat apa dilanjutin hubungannya? Aduh, Beb, gue hubungan sama mantan pacar aja kagak bisa. Gue yang usaha kalau yang ini emang, tapi dianya gak mau. Mau sih, cuman gak tahu mau gak lu? Mau gak lu, gue tanya. Ya udah gitu. Buat dia nyesel, udah lewat masa-masa itu. Udah lewat masa-masa itu. Udah lewat. Sekarang itu hidupnya tuh damai gitu. Enakan tuh damai gitu. Hidup tuh damai aja gitu. Coba dibuka pikirannya untuk jangan mikir bahwa karena mereka sudah berpisah, yang satu ada banyak banget doain rujuknya ternyata memang tidak bisa, oke. Yang kedua, ih masih minta duit mantan suami, ih masih tinggal di situ, ih masih ini. Itu urusan kita, bukan urusan kalian. Bukan urusan kalian sama sekali. He's very happy with his life. I'm very happy with my life. Iya, gelas aja kalau udah pecah udah kan. Nasi udah jadi bubur, masa suruh jadi nasi lagi? Kumaha gitu. Buat apa? Iya, girls support girls. Thank you so much. Girls support girls, betul. Setuju. Kita tuh harus support satu sama lain, gengs. Gitu loh. Gak usah banding-bandingin juga. Yang itu mau kayak gimana, yang ini mau kayak gimana. I'm really happy for them guys. Buat teman-temanku lah, gak usah sebut siapa artis siapa, gak peduli aku. Teman-temanku aja yang bisa kayak dari berantem, oh, udah mau cerai atau bisa rujuk lagi. Alhamdulillah, good for you. You guys still do this gitu loh. Kalian masih bisa pegangan tangan. Aku udah gak bisa. We're not gonna be together anymore. Kita itu adalah teman baik. Emang ternyata cocoknya jadi teman baik. Ternyata sayangku, rasa sayangku ke dia dan rasa sayangnya dia ke aku, oh ternyata cukup di situ. Ya udah, it's okay. It's alright. It's fine. Gak apa-apa. Gitu. Bener gak? Ngapain dipaksain? Rujuk kak demi anak. Apa hubungannya dia? Jangan pernah taruh anak lu jadi tameng. That's what I learned from my best friend. Tanak lu itu bukan tameng. Kalau lagi berantem sama pasangan, jangan yang dimajuin anak. That's just so wrong. Lu itu punya kuasa. Dia punya kuasa atas hidupnya, atas hidup masing-masing. Anak itu lompat dulu ke belakang. Jadi yang harus urusin adalah diri lo dan dirinya dia. Ini gimana nih? Gitu. Badass Gemini. Buat apa? Menyala kakakku. Ayolah kita menyala di sini kakak. Iya. Enggak mood, enggak apa-apa. Terserah gue mau kalian stage jadi apa, mau besoknya ada ini ada itu. I do not really care. Cuman gue kepengen bilang aja. Justru ini adalah masukan untuk sesama perempuan. Gitu. Ya lucu ya, dirawat kangen. Tidak dah, iya mantan suami juga gak mau lu bawa siang. Enggak apa-apa, kalau menurut dia gue buat sih it's okay. So far itu omongan dari mulut lu sih, bukan omongan dari mulut dia. So it's okay, lu ngomong deh, lu ngomong apa, terserah. Whatever you want to say. Lama-lama gue juga kesel sama di Bando. Mama kalau diajak ketemu sama si doi, mama nunduk malu-malu atau mama nyubit manja, gue cubit manja, gue tampar, pak. Gitu bilangnya. Ya Allah. Tuh, ini kadang-kadang ngomong, aku juga gitu kak, anak lah bukan alasan untuk bertahan. Akhirnya lo gue untuk berpisah, jadi teman baik, it's okay. Fine. Bener gak sih? Udah move on dari yang mana? Bahas si doi. Gue takutnya kalau gue bahas si doi, nanti orang tuh salah kaprah, salah mikir gitu. Mikirnya,
Ih, masih bawa-bawa nama dia ya. Gue mau bawa nama dia sampai gue ke liang kubur, itu urusan gue. Halo? Tuh, doinya yang mana, Kak? Bingung kan? Tuh, jangan lihat di bawahnya pas mau jangan bahas doi, Kak. Nah, bingung kan? Tuh. Makanya bingung. Soalnya kalian di sini masih gini loh, gue karena tuh mau have fun, mau bahas-bahas tentang mantan pacar, mau mantan pacar, atau cowok lagi gue gebet, atau misalkan lagi apa. Tapi gue Allah sama si ini ya, sama mantan lo yang dulu ya, mantan suami gitu. Gak ada, gue udah bahas dia, udah kagak ada mau gue bahas. Til, tak ayak til. Lebih suka kakak yang dulu, gak usah suka sama gue sekarang, gue gak apa-apa. It's okay, I don't mind, don't like me. If it makes you happy, it's alright. Anything else? Hair colornya udah lagi wash. What? Pergi yuk satu dunia, gak tengok gue capek banget. Dekat anak jangan ngomong sembarangan ke anak gitu, ngeliat. Gak usah diajarin. Gue ibunya, gue yang tahu. Gak usah diajarin. Lu jadi orang tua untuk anak lo aja. Gue biar gue jadi orang tua untuk anak gue. Nah, enggak lah, komen-komennya hari ini enggak membuat gue darah tinggi. I'm fine, I'm good. Belum ada yang telepon gue jam segini. Tetep di tag. Jellyfish Radio belum. Itu mah lagunya Lenny ya? Hush diam. Jangan maksain kalau memang hati udah enggak serak lagi, betul. Masa terpuruk ya pastilah di hidup orang, masa terpuruk pasti harus ada, bro. Sias, pasti ada sias. Enggak, gue sih gak galau, gue cuman kebetulan lagi bingung. Gue semalam ngirim foto apa ke cowok, itu doang. Kagak galau, gak ada galau, gue bingung. Gue lagi bingung, gue kirim foto apa, Mas Pur sayang. Mas, aku naikin kamu dong, Mas. Jangan deh. Aku naikin kamu, naikin kesini, Mas, serem ya, Mas. Iya, biasanya jam segini kayak orang-orang sih udah pernah tahu ya. Biasanya jam segini tuh gue ada yang nelfon ya. Tumben ya nggak ada ya. Mungkin karena kesel sama gue kemarin. Naikin aku le. Setan lu, Mas. Mas Pur, aku nanti telepon kamu ya, Mas. Ada yang mau aku omongin penting. It's okay, happy, betul, kita harus happy terus. Apa udah nanti aja, Mas, nggak penting di sini. Omongin di sini aja, lo gila ya? Jangan dong, ngarang lo. Udah diem, Mas, nanti aku telepon. Oh, itu podcastnya Paul. Oh my god, thank you ya. Aku nggak ngamuk, gue liat Jellyfish Radio tuh apa sih? Oh, podcastnya dia. Pacarku. Ada acara keluarga Italia, jadi kemarin tuh aku tiba-tiba dapat undangan dari Italian Embassy. Undang buat acara Independence Day-nya Italia tanggal
tanggal berapa ya? 7 apa kalau nggak salah. So ya udah aku ajak kakak Mimin, kita berdua aja. Gitu. Terus gue yang kayak, aku bakal ketemu banyak saudara-saudara nih. Saudara sekampung, siapa tahu aku dibawa. Ah, bawa aku. Kakak Mimin ikio, terus kita lagi mikir mau pakai baju apa ya, gitu. Aku nggak WNA lah, aku WNI doang, kan aku lahir di sini. Cuman kan, ya aku nggak tahu ya, mungkin karena dulu ada mama aja kali, gitu. Dulu waktu kecil sering bolak-balik embassy sana. Sering banget bolak-balik embassy sana, biasalah ngurusin ini itu, apalagi waktu 98 ya, yang waktu ada masalah 98 itu, aku sering sekali bolak-balik ke kedutaan gitu. Linda, spesies gantengnya banyak kurasa ya. Tapi aku gak pernah suka sama cowok Italia, kenapa ya? Kayak nggak tahu, nggak suka aja. Ganteng sih, cuman buat gue tuh B aja. Kenapa ya? Gue nggak tahu sih ya. Mungkin kalau nanti gue dapet yang ganteng sih bisa aja. Misalnya dapet yang gue suka sih ya, I don't know. Cuman gue tahu ya. Aku tinggal di mana aja kok guys, yang penting sama dia. Iya, nanti ya beb, gua ajak ya beb. Aduh, coba kita lihat ya. Aduh, gua masih. Gak ada janji mah minggu ini, aku bentar lagi palingan yoga iseng cuma 20 menit doang, abis itu udah deh makan malam. Dia. Duh. Masih deg-degan anjir lah. Tunggu ya, gue cek dulu. Dibales. Gak berani buka. Cuma berani dari luar doang liatnya. Aduh, diketawain. Malu. Malu. Aduh. Ih, ya Allah, keringetan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ane. Astagfirullahaladzim. Ih, ya Allah guys, keringetan. Eta, tuh, ih. Ya Allah, ih. Cepat ajim, ya Allah. Guys, keringetan. Duh, tremor. Aduh, malu. Gak berani buka. Aduh. Saltingnya brutal, gue brutal. Ih, iya lu, gue ternyata ya kalau dipikir-pikir ya, gue tuh kalau salting tuh jelek banget loh. Jelek banget gue kalau salting. Ih, malu sekali aku. Aduh, ya Allah Tuhan. Sepo ajim. Gimana dong? Hah? Aduh. Ana. Gak mau lagi jelek. Oh iya, suka sama dia. Gimana dong? Gue buka dulu ya bentar.
bilang, please dong, please tell me dong, tell me. Gue bilang, gue malu banget. Gue sakit perut. Please tell me. Malu guys. Aduh ini pakai baju-baju muslim. Udah baju muslim udah gak ada, udah dari tahun lalu. Udah dong. Janda labil. Gak apa-apa. Penting lucu. Gimana ya? Mau gue spill aja gak ya? Gue spill apa ya? Ah, udah tau nih kayaknya deh. Gue bilang gue pernah deket sama Leo. Ah sih ya itu Leo. Saltingnya brutal. Jadi dia itu Leo. Dah, udah ya. Kita panggilnya si Leo aja ya. Semuanya dikasih nickname. Ane. Ada Leo. Jangan di spill ini. Jangan di spill. Gugup gue ini demam panggung. Gue orangnya tuh demam panggung, Cena. Minum dulu ya, guys. Tapi bukan berarti aku udah move on ya. Oh, tetap balik lagi si Ane. Aduh, ne. Udah move on, udah. Buat puisi tentang dia mulu, udah. Dia mulu dibuatin puisi, ne. Nggak ada yang lain lu buat puisi, nggak ada. Nggak ada, ne. Yang kau ingat dia doang, dia aja kau ingat terus, ne. Ya ampun. Kayak mana ya, guys? Move on lah, ya. Ingin sekali loh aku, Leo DiCaprio. Oh, dua, bukan. Aduh. Uing-uing, telinganya telinganya dia. Uing-uing gitu. Bukan kali ke depan, iya. I'm trying my best kok. Tetap aja sih kalau lagi kangen. Cie, kangen mulu. Berusaha untuk gak menghubungi dia. Gak menghubungi, ya sama Gemini tahu banget, thank you. Berusaha untuk gak menghubungi dia. Itu sulit buat gua. Tahu gak lo? Menghubungin kamu itu susah, tahu gak? Aku tuh berusaha untuk gak kontak. Nah, kontak kamu tuh susah rasanya, tahu gak? Pengen tuh aku tuh kayak sehari aja itu gak kepikiran, tuh gak bisa, tuh aku pasti ngontek. Aku tuh pasti ngontek kamu, ada aja yang aku bahas, ada aja pertanyaan yang aku kasih. Cena, ini lagi gue nulis puisi nih. Ini gimana nih jadi maunya nih? Gue gak usah nulis puisi, gue ngomongin di sini aja kali ya. Ajarin biar bisa nahan gak kontak dia. Gak bisa, gue udah usaha gak kontak elu. Gak bisa. Malam sebelum tidur nangis sejadi-jadinya pernah. Apa sayang? Stay cool gak bisa. Aku tuh paling bodoh untuk stay cool. Aku tuh bukan orang yang bisa stay cool. Terutama kalau rindu itu berat aja. Gue panjang-panjangin. Pinter. Ayo, terus lagi bawa yuk. Gue bacain nih. Jadi lu cintanya ugal-ugalan cinta gue sama lu, tau gak? Lu gak pernah percaya sama gue. Dulu lu bilang gak percaya aku kalau kamu begitu perasaannya sama aku. Lu sekarang kamu percaya, aku tuh gak bisa move on. Tawanya lepas amat. Bukan move on dari? Okay. Ini gue bikin puisi sesuai dengan kata-kata dari lo pada. Gimana? Jadi ya, Okay, yuk. Rindu itu berat. Iya, tadi udah dibahas. Rindu itu berat. Berat banget. Rindu aku sama kamu tuh berat banget rasanya. Gitu. Aduh. Jangan bahas kerudung. Lagi bahas itu. Yang lain. Bucinnya tingkat dewa. Bella mati-matian. Gue suka tuh kata-kata itu.
Dugo bela lu mati-matian, tahu gak? Dugo bela lu mati-matian, sampai kalau lu sadar semua orang itu tahu lu siapa karena gua, karena gue, ay karang gila nih orang pada, karena gue pasti cerita ke orang-orang itu siapa. Kalau orang-orang mulai ngejelekin lu, gue bela lu mati-matian, anjay. Uhuy, spontan. Mm-mm. Waduh, karena cinta bikin buta ya. Gue dari buta nggak ngeliat apa-apa. Gue kalau malu doang tuh kagak ngeliat, tau gak galuh? Cowok banyak ganteng malam-malam seliburan, banyak ngeliat ada. Lebih dari lu banyak banget, lebih dari lu gila banyak. Hati gue buta, maunya lu doang. Apalagi cepetan. Cinta kamu membuat aku bodoh. Aku tuh bodoh banget aku tuh. Gak bisa move on dari kamu tuh bodoh, tau gak? Bodoh, orang-orang pada bilang lu tuh bodoh ya, gak bisa ya. Lu liat tuh cowok tuh banyak banget yang ganteng. Masa lu gak bisa move on dari dia? Dia tuh cuman ya segitu aja gitu. Iya, menurut lo pada kan segitu aja. Menurut gua kan dia luar biasa. Apalagi? Silakan. Udah jadi rumah ternyaman. Dulu aku sempat bilang lo sama kamu padahal. Please jangan pergi dong. Please jangan pindah dong dari tempat kamu yang sekarang. Karena itu tuh safe haven buat aku. Itu tuh tempat yang paling aku bikin aku nyaman. Aku tuh cuman kepengen sama kamu doang soalnya. Setiap minggu tuh yang aku kangenin tuh adalah hari dimana tuh aku bisa ketemu sama kamu. Bisa ngeliat kamu, bisa makan sama kamu. Jangan rumah singgah, bukan rumah singgah lagi. Lu rumah buat gue. Anjir lah. Gatel pala gue. Tapi ternyata kamunya kamunya mungkin udah gak ada feeling sama aku. Karena kemarin terakhir aku tanya, kamu masih ada feeling gak sih sama aku? Kamu bilang udah gak ada. Feelingnya udah nggak di situ. Masa sih feelingnya udah nggak di situ? Tapi rupanya setiap 3-4 hari kalau aku gak ada kabar kamu nyariin. Jadi feelingnya masih ada atau kamu emang cuma ambut toh? Welcome to China. Oh itu? Kamu nontonin itu? Oh itu dia pilot kayak angkor manu ya? Belum lupa ya? Belum. Lupain kamu gak bisa. Ini ngebahas apa kak? Lagi ngebahas bikin puisi. Surga itu kamu, nerakaku juga kamu. Nerakaku kamu tuh karena mungkin aku salah ingetnya kamu dan itu menyiksa ya. Hai, welcome to China. Welcome to China. Melupakanmu itu. Iya. Welcome to China. Melupakanmu sulit seperti mencari jarum di jerami. Welcome to China. Ah, kedigit. Aku digigit guys. Sana nih. Cak kecilin dong, cak. Kayak ini, kayak aki-aki kok kalau denger lagu itu. Ini ngebahas mantan ya. Ngebahas dia yang pernah singgah di hati dan masih ada di sini. Aduh. Lagi nggak bisa kata-kata romantis nih. Tulis apa aja mood gue bacain. Sekarang kesibukannya apa? Kak, lagi enggak bacot aja di sini. Ih, kodok kepentok. Pernah sesayang itu sama kamu nih, kayak ini kayak kata hatinya si Cecil ini nih. Ya, pernah sesayang itu sama kamu, bukan pernah. Kalau pernah itu artinya ada terus lupa gitu. Ada terus hilang. Iya, welcome to China.
ada terus hilang. Masalahnya nggak hilang-hilang rasanya. Gimana dong? Membekas, bukan membekas. Kalau membekas, membekas berarti kayak kotoran tuh membekas gitu kan. Berarti kan udah gue semprot, misalkan contohnya gue semprot nih sesuatu gitu, terus membekas di kaca gitu kan. Bisa dilap, ini gak bisa. Gak bisa, gak bisa dilap. Kenapa jadi Ari? Bukan Mencu. Rindu, bagus banget rindunya seujung jari. Welcome to China. Iya sayang, anakku lagi welcome to China. Welcome. Ini welcome to China. Welcome to China. Gigit loh. Rumah barunya. Cari pacar lagi ya, aduh. Mama, I can to come. Tuca. Nah, enggak ada. No. I'll get banned nanti. Banyak banget yang mentionin nama kamu di sini, tahu? Banyak banget, tapi aku nggak bacain. Aku nggak bacain yang spill-spill nama kamu tuh, aku nggak pernah baca, tahu nggak? Nggak pernah aku bacain. Karena aku tahu kamu nggak suka. Sulit melupakanmu, aduh, gak usah berharap deh, gue lupain lu, susah, Til. Ini kayak teman gue bisa bikin puisi nih, Sira-Sila. Mencari yang lain mudah, tapi rasa itu sulit pudar. Uduh. Pinter banget bikinnya. Suka nih kayak gini-gini nih. Aduh. Siapa Mami Abi, gak tau. Sayang-sayang yang beda dari lainnya, betul. Sayang gua ke lu itu beda banget dari lainnya. Beda banget. Ternyata lebih baik aku disakiti dengan cara mungkin kamu pergi sama cewek lain atau mungkin kamu suka sama cewek lain ketimbang kamu melupakan esensial-esensial yang pernah kita jalani, pernah kita rasakan bersama. Gitu. Cintai diri sendiri lebih baik. Ya makanya aku cinta sama kamu. That's why. Karena kalau aku mencintai diriku sendiri sama aja kayak aku mencintai kamu, Bem. Ihiu. Rasakan bersama, enggak tuh gila ya gue ya. Rindu selalu rindu. Cinta cita-citanya parah banget. Kiu. Sial-sialnya aku bertemu dengan cinta yang semu. Ih bagus, ih seneng banget. Ih pinter ya pada ya. Pinter. Suka sakit gak kalau ngelihat dia? Gimana aku mau lihat? Kalau lihat foto-foto sih yang masih ada di handphoneku sih aku liatin setiap hari. Tahu nggak? Aku liatin. Ya Allah. Sagittarius nggak nyambung, bukan ke sono orangnya. Gemes banget. Ketemu lagi dong biar klik lagi. Kemarin tuh aku udah usaha loh. Itu usaha aku juga sebenarnya buat ketemu sama kamu kalau kamu tahu itu. Sebenarnya itu usaha aku loh, ketemu sama kamu, tahu. Tahu enggak? Usaha terberat yang pernah aku bikin untuk ketemu sama kamu tapi ternyata tidak membuahkan hasil. Basi jadinya.
million likes and we'll fly back here and get to the very top. This is a rocking chair and this is the... cara memendam rindu gimana ya, Kak? Caca. Basi. Basi. Jadi dong saya tertipu tutur dan caramu seolah cintai aku. Jujur sih iya sih, rasanya gitu sih. Aku jujurnya, sejujurnya aku tuh merasa tertipu. Tertipu. Tau tertipu gak? Tertipu banget gue. Udahlah guys, kita udahan dulu. Kita udahan dulu puisinya di sini. Kita kita coba lihat balasannya dia apa. Yang satu lagi, dadah guys. Thank you ya guys.